Nah, jadi kita diskusiin paper ini. Uh, judulnya "Diferensiasi Diri" berkontribusi lebih besar terhadap kesehatan mental dalam pandemi dibandingkan religiositas, ya, dengan tanda tanya gitu. Ya, uh, ini pilihan Pak Yosi, judulnya ya, uh, agak kontroversi karena persoalannya adalah sebenarnya agama tuh seberapa menolong sih orang tuh uh, punya derajat kepuasan hidup yang yang baik kecemasannya rendah gitu ya terutama dalam pandemi. Jadi kita ngambil datanya waktu pandemi. Terus uh, sebenarnya ada paper sebelumnya dari paper ini itu kita melihat orang tuh jadi ada aspek kemarahan terhadap Tuhan ya, selama pandemi itu. Terus uh, kita bandingin yang agama Kristen dan agama Islam ternyata ada perbedaan Terus yang Kristen itu mungkin kurang begitu berhasil ya menavigasi kemarahan kepada Tuhan gitu, sehingga kita tuh berpikir mungkin ada aspek lain ya bukan cuma sekedar religiositas uh, polos begitu aja ya, tapi ada aspek lain yang sifatnya mengukur kedewasaan spiritualitas ya. Tapi itu tuh apa begitu ya? Nah terus uh, dari berbagai paper yang kita lihat itu ada aspek diferensiasi diri ini yang menjanjikannya untuk kita kita apa teliti gitu ya, nah mungkin sedikit uh, intro ya terhadap diferensiasi diri itu apa nanti mungkin Bu Iren bisa menambahkan karena juga psikologi belajar ya, jadi diferensiasi diri itu adalah bagaimana kita menavigasi relasi-relasi dekat ya kita tuh masih bisa differentiate atau tidak begitu ya, terutama orang-orang uh, yang dekat secara emosional keluarga begitu ya. Terus eh, jadi kalau kita masuk ke dalam situasi yang emosional dengan pacar, dengan eh, partner, dengan orang tua gitu ya, kita biasanya punya reaksi-reaksi ya. Ider kita itu terlalu dekat. Terus kalau dia terganggu, kita ikut terganggu juga. Kita nggak bisa melepaskan diri ya eh, dari relasi kita itu. Atau kita tuh Reaktif ya, pokoknya kita menolak saking kita nggak suka sama orang tua kita, gitu ya. Uh, jadi, kadang pilihannya adalah terlalu dekat atau tolak terlalu jauh, mengambil satu identitas yang di tengah ya, bahwa kita ini deket, tapi saya sadar saya bukan orang-orang uh, tercinta itu ya, sehingga saya tetap bisa membedakan diri. Kalau dia emosi, saya nggak mesti emosi begitu ya, kalau dia marah saya nggak mesti bereaksi, uh, saya tetap bisa rasional gitu ya di di tengah-tengah relasi yang dekat itu gitu. Nah itu diferensiasi diri itu uh, konsepnya seperti itu ya. Lalu ada ada kuesionernya yang dibentuk berdasarkan teori itu mengukur beberapa dimensi ya. Dimensinya adalah uh, seberapa reaktif saya uh, itu emosional reaction. terus seberapa kalau saya nggak tahan ya sama orang-orang dekat saya cut off, pokoknya saya nggak mau urusan ya saking nggak tahannya sama sama pacar sama orang tua kayak gitu ya saya emotionally cut off atau saya fusion with others ya saya kayak jadi satu ya pokoknya kalau mami saya nggak bisa tidur saya nggak bisa tidur juga gitu ya nggak bisa membedakan diri lagi gitu ya atau saya bisa punya eye position ya saya punya identitas diri yang jelas walaupun saya dekat sama orang itu tapi saya bisa punya punya jarak itu yang cukup ya untuk nggak langsung terlibas secara emosional terus nggak bisa berpikir rasional lagi begitu ya. Nah itu memang aspeknya sangat sangat relasional gitu ya. Nggak ada hubungannya sama keagamaan, tapi kita menduga ya dan banyak penelitian di luar negeri juga yang menyasar ke situ ya. Kita menduga ya, aspek keagamaan itu sebenarnya sifatnya relasional karena di dalam hukum terutama yang tertulis di Alkitab Yesus tuh berkatanya adalah kasihilah Tuhan dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dan itulah hukum yang terutama gitu ya. Dan itu kan bahasanya relasional sekali. Ya sehingga jangan-jangan kalau keagamaan itu uh, sifatnya itu bagaimana kita uh, apa Manage relasi-relasi kita ya baik dengan Tuhan maupun sesama itu mungkin lebih menandakan kedewasaan daripada sekedar penguasaan doktrin atau apa yang ajaran-ajaran gitu ya jadi kita menduganya ke tuh ke situ ya nah teorinya seperti itu ya kita coba lihat hasilnya aja langsung ya supaya nggak basa-basi terlalu lama ya oh ini saya saya kasih tunjuk papernya aja, papernya bisa di download sih itu studi pemuda itu kan OJS e, dari UGM itu open source ya jadi bisa di download PDF-nya. Nah e, mungkin buat yang bukan dari psikologi saya jelasin tabel ini ya karena ini e, hasil utamalah dari penelitian papernya gitu ya. Ini tuh tabel regresi, regresi itu sebenarnya adalah kita melihat uh, dimensi tertentu variabel ya bagaimana apakah bisa memprediksi satu variabel yang lain secara matematika dari data itu dibentuk satu garis yang paling mendekati semua titik data yang ada ya secara matematis berfungsi begitu regresi ya nah terus uh, di sini pertama ini di tabel 2 regresinya kepada kepuasan hidup ya jadi kita pengen lihat dimensi yang bisa apa, eh, meramalkan kepuasan hidup tuh apa. Kita pertama-tama pikir dimensi keagamaan, ya, dimensi keagamaan ini ada empat dimensi. Ini, nih. ini teori yang kita pakai, ya. Jadi, banyak penelitian. Halo, selamat malam, Bu Yeti. Selamat bergabung. Oke, okay, masih ini. Tapi tadi udah nulis di chat sih. Oke oke Pak Ihan hadir hadir. Iya yeah, iya, yeah. langsung nimbrung aja ya kalau diskusi. Siap siap. Nah jadi dimensi keagamaan ini kita lihat uh, efeknya terhadap kepuasan hidup ya. Terus ada empat di dalam teori yang kita pakai. Ada believing ini kognitif ya, ajaran doktrin. Bonding ini afeksi terhadap Tuhan ya. Uh, ada perasaan apa kedekatan terhadap yang ilahi begitu ya diukur lewat dimensi bonding kalau behaving ini lebih ke arah aturan-aturan uh, moral ya yang bagaimana kita harus hidup begitu ya kalau belonging ini uh, kedekatan kepada komunitas ya oh orang-orang sesama beragama begitu ya jadi ini ada empat aspek ini yang kita ukur terus apa sih yang efek waktu pandemi uh, berefek kepada kepuasan hidup ya Nah, biasanya kita lihat angka P ini sih. Kalau P-nya lebih kecil dari 0,05 ya secara statistik artinya itu polanya terbentuk bukan karena kebetulan. Ya, karena lebih kecil dari 0,05 ini pola yang signifikan secara statistik gitu bahasanya orang psikologi gitu ya. Terus ternyata empat-empatnya nih dimensinya uh, apa? Uh, signifikan gitu secara statistik jadi artinya believing berpengaruh terhadap kepuasan hidup angkanya agak gede ya agak menarik adalah Behaving ini negatif koefisiennya, jadi kalau dia makin beragama, terus menekankan aspek behaving, ya dia makin begitu kepuasannya, makin turun selama pandemi. Ini interesting, ya. Jadi, kalau soal ajaran itu positif, soal afeksi positif juga lebih kecil, belonging positif juga yang behaving negatif, ya. Jadi, makin, makin moralis dia kepuasan hidupnya waktu pandemi makin turun. Tampaknya dia bisa agak terganggu ya karena pandemi, karena mungkin banyak aspek-aspek moralitas itu jadi jungkir balik ya. Katanya Tuhan baik, kenapa orang-orang mati ya begitu banyak waktu pandemi dan lain sebagainya gitu ya. Walaupun itu ada aspek kognitifnya, tapi kognitifnya kayaknya nggak apa-apa, behavingnya ini nih yang apa jadi negatif ya. Nah terus kan tadi kita bicara bahwa kedewasaan Beragama itu jangan-jangan aspeknya relasional ya. Nah kalau yang teori yang believing, bonding, behaving, belonging ini nggak ngukur soal relasi ya. Jadi kita terpaksa pakai alat ukur yang lain yang soal relasi itu. Nah muncul dimensi-dimensi ini nih, emotional distancing ini kalau dia nggak tahan ya dia berusaha cut off dari relasi dekat. Kalau relational sensitivity ini kalau dia yang bereaksi itu ya. Jadi yang emotional distancing sama relational sensitivity ini sebenarnya kalau nggak nggak cukup cakap ya memanage relasi 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 dekat nah maintaining identity ini nih yang oh, berarti dia bisa uh, dengan orang-orang terdekat dia maintain identity nah ini tuh uh, kalau kita lihat ya efeknya begitu kita regresi lagi keseluruhan parameter ini yang paling gede efeknya ini maintaining identity jadi rupanya kalau kita bilang ya kedewasaan relasi itu berefek terhadap kepuasan hidup dengan koefisien yang paling besar. Bahkan lebih besar dari koefisien-koefisien keagamaan. Ya jadi artinya dengan mempertimbangkan kemampuan relasional ini, tahu-tahu ya, yang believing ini tadinya 0,26 turun jadi 0,18. Ya terus yang bonding 0,1 turun jadi 0,6, yang behaving tadinya negatif 0,12 sekarang negatifnya makin besar. Ya jadi aspek behaving ini Uh, mungkin jadi lebih negatif ya uh, maksudnya yang murni dari keagamaan ya uh, tapi sebenarnya aspek negatifnya itu mungkin muncul dari emotional distancing ini ya uh, oh tapi ini sih nggak signifikan ya mungkin dari relational sensitivity tapi ini malah positif ya yang kita lihat pokoknya yang dari aspek keagamaan yang behavingnya makin negatif gitu ya kalau kita mempertimbangkan apa kemampuan-kemampuan relasi ini dan yang menyumbang terbesar terhadap kepuasan hidup persoalan maintaining identity ini ini kemampuan relasional juga gitu ya sehingga terhadap pertanyaan itu ya terhadap pertanyaan papernya apakah diferensiasi diri itu berefek lebih besar terhadap uh, kesehatan mental selama pandemi jawabannya iya ya dan kelihatan uh, koefisien koefisien yang keagamaan ini cenderung kecil kecil Dibanding soal maintaining identity. Nah terus percobaan berikutnya ya kita coba operasi matematika yang sama ya regresi terhadap kecemasan ya. Nah kita lihat tendensinya uh, sejalan ya dengan yang tadi kita lihat ya. Oh kalau believing oh ini kebetulan nggak signifikan nih. Yang signifikan cuman behaving, behaving sama belonging ya. Tapi kalau kita lihat behaving ya dia signifikan, cuman angkanya positif. Jadi artinya kalau dia makin beragama, terus tekanannya pada behaving moralis gitu ya, dia makin cemas waktu pandemi karena secara positif menambah kecemasan. Terus, kalau yang relasi-relasi ini dimasukkan, yang maintaining identity ini yang mengakibatkan negatif terhadap kecemasan. Jadi, kalau dia bisa maintaining identity, ya, dia kecemasannya turun. Ya, tapi kalau dia secara relasional sensitif dia kecemasannya naik kalau emosional distancing kecemasannya naik juga dan ini masuk akal lah ya kalau orang tuh cut off dari orang-orang terdekatnya atau reaktif sekali dia kecemasannya naik ya selama pandemi dan ini secara statistik ini signifikan ya yang yang behavingnya eh, mengakibatkan kecemasan agak turun sedikit sih tapi tetap positif nih terhadap kecemasan jadi makin behaving makin religius yang behaving dia makin cemas waktu pandemi gitu ya. Nah, jadi eh, apa kesimpulan eh, garis besarnya ya dari penelitian itu adalah apakah kemampuan rasional itu berefek lebih besar iya jawabannya ya. Eh, lalu ada aspek keagamaan yang behaving itu justru berakibat negatif terhadap kepuasan hidup dan menambah kecemasan pada saat Pandemi, walaupun ada dimensi-dimensi lain yang kelihatannya lebih menolong, ya, dimensi kognitif, dimensi belonging gitu, tapi yang behaving itu agak mengakibatkan kesulitan. Nah, itu hasilnya gitu. Terus, ada diskusinya, ada implikasinya di paper itu bisa dibaca detailnya sih. Ya. Nah, jadi pertanyaannya mungkin ada beberapa hal yang mengganggu, ya, kalau kita beragama gitu ya, ternyata agama. Bisa menghasilkan stres tersendiri, ya, terutama kalau tekanannya pada dimensi-dimensi tertentu. Ya, nah, itu menurut teman-teman, apa itu benar juga itu yang diamati secara sehari-hari sesuai dengan temuan itu, gitu ya. Terus, keagamaan malah menambah kecemasannya, jadi sumber stres, ya, terutama di pandemi itu. Terus, kemampuan mengatur relasi-relasi itu kedewasaan hidup itu tuh yang jadi penting gitu gimana pendapat ibu-ibu Pak Sorry gitu. saya mau tanya maksudnya keagamaan itu uh, orang yang misalnya rajin ke ibadah gitu ya mempraktekkan uh, aktivitas agama atau gimana atau misalnya uh, cuma beriman apa gimana? Iya iya iya. Jadi uh, itu ya teori yang kita pakai untuk mengukur ya. Jadi uh, memang ya mungkin sedikit komentar soal metodologi ya. Kita uh, memang cenderungnya nyaman dengan metode kuantitatif ya, karena kita merasa angka-angka statistik itu semacam panduan buat kita supaya kita tuh nggak semata-mata menyimpulkan hal yang ingin kita simpulkan begitu saja lewat teori yang kita sukai gitu ya. Kalau angka statistik yang nggak mendukung ya udah gitu ya, jangan dipaksa gitu ya. Dan kebetulan Pak Yonatan Aditya itu punya background engineering juga, jadi dia nggak terlalu anti sama angka-angka dan statistik gitu ya. Terus ya kita jalanin aja proses statistiknya itu baik-baik. Nah teori yang kita pakai itu ya, itu mengukur bukan Uh, praktek apakah dia rajin ke gereja atau enggak gitu ya? Karena teorinya itu berusaha agak netral sehingga kuesionernya uh, itu bisa dipakai di beberapa agama. Jadi kalau kuesionernya misalnya nanya ya uh, apakah rajin ke gereja, uh, jawab 1 sampai 5 gitu ya, itu nanti spesifik sangat sangat Kristiani gitu ya. Jadi kalau dipakai ke umat beragama yang lain nggak bisa. Ya, jadi uh, alat yang ini tuh khusus. Uh, bisa dipakai di banyak agama ya tapi nanya nya berarti kan harus agak netral ya misalnya di aspek yang believing itu ya, kognitif nanya nya adalah gini uh, saya merasa ada keterikatan dengan agama karena agama itu memberikan uh, saya pegangan hidup uh, uh, meaning dan purpose terhadap kehidupan gitu misalnya itu itu secara yang kognitif gitu ya tapi kalau yang secara afektif misalnya nanyanya adalah upacara-upacara uh, keagamaan itu memberikan perasaan yang baik buat saya gitu afektif gitu ya kalau yang apa behavior biasanya nanyanya kepada aturan-aturan moral kalau yang belonging itu biasanya nanyanya kepada kedekatan kepada uh, komunitas beragama gitu jadi nanyanya tuh bukan spesifik apakah banyak berdoa atau enggak gitu karena nanti cara berdoa setiap agama tuh bisa beda ya nanti alat-alat ukurnya kalau misalnya nanyanya terlalu spesifik Nggak bisa buat bandingin uh, umat beragama yang berbeda gitu jadi ada ada apa konsiderasi khusus juga tentang alat yang kita pakai Nah tapi alatnya terbukti ya uh, di dalam beberapa paper yang lain ngukur agama Kristen sama Islam tampaknya stabil tapi kita pernah Coba ke agama yang lain ya karena kalau ngambil data kan mahasiswa banyak ya semua agama dapat gitu ya tapi yang yang lain-lain itu agama-agama Hindu, Buddha dan lain sebagainya kita belum ngecek stabilitasnya ya dan mungkin uh, belum terlalu solid ya jadi kita cuman bisa berani pakai ke agama Kristen dan Islam yang udah udah teruji lah kuesioner uh, itu cukup stabil gitu. Nah mudah-mudahan mudah-mudahan menjawab ya paling tidak uh, walaupun kuesionernya tidak mengukur ya uh, praktek spesifik ritual secara langsung di keagamaan, tapi mengukur dimensi tertentu itu yang empat itu kognitif uh, afektif uh, behaving sama belonging dengan uh, apa derajat tertentu yang cukup stabil gitu dan itu kuesionernya udah ya teman-teman yang psikologi tahu, ya udah melewati terjemahan ke bahasa Indonesia, terjemahin balik ke bahasa Inggris supaya bahasa Inggrisnya itu nggak ngaco. Udah udah lewatin proses-proses kayak gitu, udah ngecek kron alfanya supaya kelihatan dimensi pertanyaannya itu stabil, berkorelasi baik antar setiap dimensi. Udah ngecek faktor analisis juga gitu ya. Jadi yang disiplin-disiplin untuk mengukur stabilitas alat ukur itu udah dilakukan sih. Nah kesimpulannya gitu tuh Cuman diskusinya jadi kita suka atau kurang suka ya sama kesimpulan itu gitu ya. Terus lantas gimana kita hidup beragama gitu. Itu sih kalau ada pendapat atau komentar. Wait, Han, pertanyaannya boleh diulang sekali lagi? Ya, yeah. jadi judul papernya ya, judul papernya kan adalah Uh, apakah diferensiasi diri berkontribusi lebih besar terhadap kesehatan mental dalam pandemi dibandingkan religiositas? Jawabannya iya. Dari data-data kita lihat begitu. Artinya yang relasional itu lebih penting tuh daripada religiositasnya yang diukur di empat dimensi itu. Ya, uh, kalau kita mau katakan dengan cara lain, efek agama sebenarnya agak tipis ya ada sih efeknya dan secara statistik signifikan juga tapi rupanya efek yang lebih tebal itu kedewasaan relasional itu Bayan aku mau coba ber apa memberikan pendapat iya. lumayan berat ya untuk orang non psikologi mencerna penjelasan tapi Uh, Poin yang aku dapat cukup simple, sih. Memang terlihat dari penelitian tersebut bahwa religiositas tidak terlalu berpengaruh, ya. Gitu, bahkan negatif, ya. Hasilnya ada dimensi uh, negatif, dimensi yeah, behaving yang, itu, ya. Yeah, behaving uh, mungkin aku langsung kepikiran, sih, apakah itu juga memvalidasi bahwa ketika kita beragama, kita tuh kayak dikotomi gitu loh, jadi uh, itu mempengaruhi dalam uh, aspek kehidupan kita khususnya juga dalam hal behaving. Uh, iya kita beragama tapi agama itu tidak apa ya menyeluruh gitu loh, jadi kita memilih-milih gitu. Um, itu sih yang aku kepikiran. Apakah itu ya akhirnya akhirnya mengakibatkan ya aspek ketika orang beragama itu tidak terlalu membantu dalam aspek behaving itu atau ada faktor lain itu aku lagi maksudnya sambil sedang mencari sedang berpikir aja dan uh, aku kepikiran juga uh, apakah karena ketika orang yang beragama punya tingkat religiositas yang tinggi, itu banyak ekspektasi. Gitu, jadi uh, banyak ekspektasi artinya ketika ekspektasi itu tidak tercapai dari relasi yang dia punya, jadi dia kecewa. Gitu, jadi uh, itu sih, ekspektasi dan kalau dalam agama kan kita sering ya, kerat erat kaitannya dengan uh, kita kayak menjudge gitu ya, jadi kayak uh, sering membandingkan gitu. Ah, aku lebih baik. Dia tidak lebih baik dari aku. Atau uh, yang ini lebih baik dari ini. Jadi langsung karena agama itu kan kita diajarkan ya moralitasnya putihnya apa, hitamnya apa, gitu-gitu. Jadi membuat kita langsung melihat orang tuh dengan kategori-kategori itu dan berespektasi oh harusnya dia begini kalau dia nggak gini uh, akhirnya kita kecewa jadi stres jadi uh, ya gitulah lebih berefek gitu itu sih yang aku pikirkan selama penjelasan tadi ya, terima kasih ya jadi memang kita ngambil data itu kan waktu pandemi ya pandemi itu sendiri mengakibatkan tekanan tersendiri ya jadi itu kan bukan situasi normal ya sehingga memang mengakibatkan semacam ketegangan ini ya ketegangan agama juga ya kognitif disonan istilahnya jadi kita tuh ada satu apa kegalauan yang harus diselesaikan ini karena katanya Tuhan baik ya katanya Tuhan maha kuasa ya tapi kenapa pandemi tiga tahun nggak selesai-selesai ya terus gimana kita gitu ya nah itu eh, kan pertanyaan yang terngiang, ya terus eh, harus direspons ya oleh orang beragama dan rupanya itu mengakibatkan eh, either bisa mengurangi kepuasan hidup ya atau meningkatkan kecemasan ya terus yang kita ukur yang kita teliti adalah dimensi keagamaan itu dari yang empat itu gimana efeknya rupanya kalau fokusnya tekenannya kepada behaving ya behaving itu tuh cenderung meningkatkan kecemasan sama cenderung menurunkan kepuasan hidup. Nah, lalu kita ukur lagi efeknya, gimana kalau orangnya bukan cuma beragama ya, tapi ada aspek dia mengelola relasi-relasi dekat itu seperti apa. Kita merasa itu adalah tanda kedewasaan rohani ya, tapi eh, itu eh, relasional banget dan sangat psikologis sebenarnya itu eh, konseptualnya. Tapi kan kita lihat yang relasional kan nggak tabu ya, kalau di Alkitab. Yesus malah suruhnya mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Eh, jadi jangan-jangan inti keagamaan itu relasional gitu. Ya, lalu kalau relasionalnya baik orang itu ya, nanti spiritualitasnya juga jadi lebih dewasa. Itu dugaan kita. Dan tampaknya muncul ya di dalam apa hasil dari penelitiannya bahwa yang maintaining identity itu efeknya lebih besar ya daripada dimensi-dimensi keagamaan itu terhadap kepuasan hidup menambah secara positif dan juga mengurangi kecemasan yang efeknya besar juga dibanding dimensi-dimensi keagamaan gitu. Jadi dengan kata lain ya, kalau kita mau uh, mengatakan kalimatnya agak agak apa? Mungkin lebih baik ya uh, caranya adalah bilang Jangan cuma beragama, tapi beragamalah yang dewasa ya, karena dengan gitu kita bisa mengarungi tantangan-tantangan kehidupan ya, dan kedewasaan beragama itu apa? Paling tidak salah satu aspeknya, teramati dari bagaimana kita menavigasi relasi-relasi dekat kita. Itu jadi, kalau orang tuh mungkin, oh hebat, jago doktrinya gitu ya, terus oh, kayaknya dalam baca Alkitabnya, tapi kok kayak di masyarakat atau di komunitasnya dia biang ribut gitu ya dia cari berantem dulu gitu misalnya oh berarti itu itu bukan keagamaan yang dewasa kali ya gitu uh, kesimpulan kesimpulannya tuh paling tidak hasil itu mendorong kita berpikir ke arah sana sih bu Ekin katanya mau komentar bu gimana bu apa nih pak lagi ngomongin apa terakhir <laughs> oh ya kita cuma bicarain papernya itu tadi sih tapi bu Ekin katanya mau sharing Oh iya, iya, iya. Sebenarnya um, waktu itu kan sempat ngobrol juga tuh sama Pak Yoyo ya tentang diferensiasi diri ini. Hmm. Kayaknya lagi, maksudnya memang kalau di searching itu kan masih dikit ya um, bahan-bahannya kalau mau bikin paper tentang ini atau tesis gitu. Cuma Banyaknya memang... di Amerika sih, karena ada grup-grup peneliti yang di sana. Di Indonesia memang dikit. Ya paper kita itu mungkin salah satu dari yang dikit. Dan kemarin itu saya sempat berpikir juga sih kalau tentang diferensiasi diri ini, kalau di dalam konteks budaya yang kolektif um, cenderung akan dilihat negatif mungkin ya, Pak. Enggak <laughs> um, tahu kalau dari teori awalnya Bowen itu kan memang um, auto, memang benar-benar autonomi secara, Maksudnya emotionally ya, autonom gitu, enggak yang kayak bergantung sama orang lain, enggak yang kayak. Um, apa ya dalam tanda kutip menghasut orang lain dalam relasi gitu jadi benar-benar um, mau bilang independen banget juga enggak mau bilang dependen juga enggak gitu jadi kayak dia tahu kapan dia harus um, berelasi, tapi kapan dia dia tahu juga kapan waktu yang tepat untuk membiarkan orang itu bertumbuh membiarkan hmm. orang itu per orang lain membiarkan orang lain untuk um, apa ya kayak menemukan kebahagiaan dia sendiri gitu. Itu memang konsepnya Bowen karena kan memang ya, ini kan bicara tentang keluarga kan sebenarnya konteks awalnya itu adalah family system dan konsepnya Bowen ini mungkin tadi juga Pak Ihan ya, udah udah share kalian ya. ada sedikit. Tapi uh, memang di paper kita itu kita bilang kalau di Asia ada perbedaan sama di di barat. Eh, Bu Ekin terputus ya. apa saya yang disconnect nih? Oh saya nih yang unstable nih, sorry sorry. share karena share uh, apa um, konsepnya Bowen berkaitan kan memang differentiation of self ini berkaitan sama apa namanya? Um, family system kan sebenarnya hmm. gitu, maksudnya konsep awalnya dia tuh lebih ke sana. Jadi kalau menurut dia itu sebenarnya dari, misalnya anak itu yang awalnya kayaknya relasinya sama orang tua kayak gini banget, sangat melekat, sangat bergantung. Nah tapi harusnya anak-anak itu tuh lebih lama semakin dewasa, Maksudnya umurnya ya, umurnya semakin bertambah harusnya secara emosional dia juga um, apa sih? Um, otonomi gitu. Maksudnya dia tahu bahwa dia punya emosinya sendiri, dia sadar bahwa dia punya pemikirannya sendiri, dia sadar bahwa dia bisa mengambil keputusan sendiri gitu, uh, tanpa harus misalnya kayak tanya dulu ke orang tuanya atau kayak minta orang tuanya untuk memutuskan keputusan-keputusan buat dia. Nah, harusnya seperti itu. Nah, itu yang sebenarnya uh, muncul ya. Jadi kayak bikin individu ini tuh untuk mengembangkan apa sih kayak kemampuan dia berpikir, merasa, berperilaku itu untuk dirinya sendiri dan berdasarkan dirinya sendiri sebenarnya. Nah, cuman kan pada kenyataannya nggak semua sistem keluarga itu menolong anak seperti itu ya. Kan misalnya kayak dari kecil ada orang tua yang sangat overprotective gitu. Nah, itu biasanya membuat anak itu ya antara dua sih. Jadi, kalau di siapa namanya ini? Bowen itu kan sempat dia punya beberapa tipe relasi. Jadi salah satunya itu enmesh. Enmesh itu jadi kayak relasi sama orang tua itu kayaknya melebur banget gitu. Jadi kayak nggak ada bedanya lagi antara emosi dia dan emosi keluarganya. Jadi kayak kalau mamanya sedih, dia pasti sedih. Kalau mamanya marah, dia pasti harus membuat mamanya nggak marah lagi gitu. Nah itu relasi yang enmesh sebenarnya. Nah tapi itu juga itu udah nggak sehat kalau menurut Bowen ya. Jadi relasi yang sehat itu adalah orang tuanya itu tahu bahwa anaknya ini bisa mengambil keputusan, punya inisiatif sendiri, dan dia akan menolong anak itu untuk mengembangkan itu. Um, itu yang 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 tepat ya, maksudnya makin lama makin umum. Nah, biasanya hal-hal ini itu berkaitan sama chronic anxiety. Makanya tadi kalau Pak Ihan sempat share, kalau misalnya orang yang punya self-differentiation, eh, differentiation of self yang baik, anxiety-nya turun. Karena memang, kalau misalnya orang itu dengan level diferensiasi yang tinggi, ya, um, chronic anxiety-nya itu nggak ada, gitu. Maksudnya, rendah, gitu, dibandingkan orang-orang yang level diferensiasinya itu lebih rendah, gitu. Jadi, kayak hubungannya negatif biasanya. Nah, um, dan memang, kan, kalau, nah, makanya tadi, kenapa aku bilang kalau di konteks budaya yang kolektif. Ini tuh akan agak terlihat anak misalnya ya kalau kalau kita nih sebagai anak berusaha untuk diferensiasi dan di saat orang tua kita tuh level of differentiation-nya rendah. Nah, kita tuh akan dianggap sebagai apa? Sebagai anak durhaka. <laughs> Kemungkinan besar gitu. Kalau di US, kalau di konteks western yang dengan uh, konteks individualisme yang lebih tinggi, nah itu tuh akan dianggap Biasa aja, gitu. Nggak ada, maksudnya makanya insight-nya pasti rendah, gitu kan. Sedangkan kalau kita, itu kalau misalnya kita itu berusaha untuk bilang, Ma, nggak apa-apa, nanti aku bisa kok, aku putusin sendiri. Nah, itu tuh bakalan jadi masalah, gitu. Nah, kalau itu jadi masalah, apalagi level diferensia, diferensiasi orang tua rendah, dan kita juga jadi rendah, misalnya, biasanya sih berhubungan ya, itu akan membuat kita tuh jadi, anxious, jadi cemas gitu, jadi takut, jadi stressful kalau misalnya orang tua kita kenapa-napa cuman gara-gara kita nggak taat gitu misalnya. Nah biasanya makanya waktu itu saya juga sempat bilang ke dosen ya, ini kayaknya susah ya Bu kalau misalnya di konteks family system di Indonesia atau di... Bisa sih Bu. Jadi... Ya, iya sih. Enggak, jadi ada ada penelitian-penelitiannya di paper kita itu juga ada referensinya, ada yang meneliti Chinese American ya. Jadi ya memang masih di budaya barat, tapi kan keluarganya Chinese gitu ya. Nah itu teori bawahnya masih masih jalan, tapi tadinya ada empat dimensi, sekarang kalau di faktor analisis jadi tiga. Karena hmm. yang fusion with other itu nempel faktornya sama yang emotional reactivity. Karena kalau di budaya Asia, eh, ngandalin orang tua ya eh, untuk sesuatu itu itu lebih nggak apa-apa Cuman masalahnya adalah nanti kalau kita jadi reaktif atau apa, itu tetap mempengaruhi decision making kita, tetap nggak sehat ya. Tapi dimensi faktornya itu jadi nyatu gitu. Jadi teori bahwa yang hmm. asli ada empat dimensi, kalau di Asia cuma ada tiga. Nah kita pakai yang udah cocok dengan budaya Asia itu di paper kita itu, dengan memperhatikan bahwa budaya Asia ada perbedaan sih. Iya, hmm. iya. Hmm. Iya betul sih. Jadi memang kayak eh, berarti kan disesuaikan lagi kan sama konteks budaya. Betul. Dan Bowen itu akan menolak bahwa kalau apa misalnya otonomi itu dianggap ngelawan dan terpisah. Dia bilang enggak. ya, ya betul. Jadi kalau kalau ngelawan itu sebenarnya reaktif juga ya. Jadi eh, otonomi itu ada di tengah gitu. Dia nggak nggak dependent yang nggak sehat. Tapi dia juga bukan cut off begitu. Dia ada di tengah itu. Dia interdependent, betul-betul. Kayaknya yang cut off itu yang tepat sih. Itu kan salah satu konsep teorinya Bowen juga. Yeah, yeah. Cut off ya. Jadi kalau misalnya yang oton yang otonom ini benar-benar tahu menyesuaikan diri sih gitu. Yeah. Hmm. Itu yang um, pentingnya kalau dari dari dia ya. Dan buat kita, kalau orang dewasa muda, mungkin nanti efeknya ke pacar. Ya, kalau kita nggak bisa menegosiasi relasi-relasi dekat, nanti kalau ke pacar atau ke partner, jadi hmm. gitu juga. Karena kita biasanya begitu, kan? Kalau ke orang tua, nanti ini orang yang emosional dekat, kita mainnya juga jadi sama. Gitu hmm, hmm, hmm. iya sih, biasanya ya. Balik lagi, kan? Memang ini berkaitan sama relasi sih, ya Pak. Hmm, hmm. Memang konsep awalnya memang dari situ juga. Nah, Betul. mungkin pertanyaannya apakah jadi masuk akal ya kalau uh, hubungan yang relasional itu uh, menjadi satu indikasi kedewasaan rohani. Itu masuk akal atau enggak itu? Itu salah satu klaim yang berusaha diperiksa di paper itu sih. Ini saya What? jawab Atau <laughs> semua boleh ya. aja tapi kebanyakan ngangguk-ngangguk ya jadi maksudnya bisa bisa masuk ya that's why ada community kali ya iya iya dan tapi berarti juga implikasinya yang sulit ya berarti ngajarin keagamaan harus berubah kali ya kalau kita mau spiritualitas yang lebih dewasa eh kenapa Pak Emangnya sebelumnya kayak apa Iya maksudnya orang uh, orang... kan kita kalau belajar agama nggak nggak melulu atau bahkan mungkin sangat lemah ya area relasional itu yang dibangun awarenessnya. Biasanya ya kita berkutatnya dengan doktrin-doktrin benar salah, tafsir, aspek relasionalnya di mana <tuh>. gitu nggak ada ya. Ya atau ada tapi sampingan lah. Yaudah kamu pokoknya masuk ke gereja, kamu coba sama orang-orang hidup gitu, ya kan gitu doang ya, nggak diajar gitu. Iya nggak sih? Sebenarnya saya jadi keinget bukunya Pak Yakub Susapda itu juga sih Pak, kayak eh, hubungan kita sama orang tua itu kan mempengaruhi hubungan kita dengan Tuhan ya. Jadi kayaknya memang iya harus ya. banyak bahas hubungan ya. Iya, dan dan sebenarnya kan Alkitab juga begitu kali ya. Cuman saking kita terbiasa sama yang doktrinal, terus kita merasa bagian-bagiannya relasional tuh nggak menyumbang ke doktrinal, kita agak agak kesampingkan gitu ya, merasa nggak penting karena nggak membangun doktrin gitu ya, kali ya. Uh, kalau menanggapi hal itu, Pak, kalau saya waktu di sana, maksudnya di daerah asal, kayaknya lebih kuat relasional ya. Oh, Cuma. Berarti bagus dong Iya, tapi nah tidak juga pak <laughs> tidak juga karena uh, ketika terlalu fokus ke relational juga kita jadi permisif gitu oh, misalnya jadi gimana kayak, tuh ini yang, yang saya rasakan dalam pengalaman gitu di tempat asal itu tuh ya namanya kalau dalam pengajaran gereja ya basic ya gitu ya kayak hari Minggu atau ibadah keluarga bukan ibadah keluarga sih kita namanya ibadah ibadah apa sih rayon gitu ya hmm. nah um, begitu banyak ibadah dengan pengajaran dan juga begitu banyak kegiatan yang me memperkuat relasi satu sama lain cuman jatuhnya kayak um, permisif dalam artian uh, apa ya, kayak gimana saya bahasakan ya? Uh, apa ya, kayak sangat kebenaran tuh jadi relatif gitu loh. Misalnya, mungkin apa, saya sadar sekarang yang direlativisasi uh, itu apa ya? Misalnya praktek-praktek, misalnya uh, dalam hubungan, misalnya kalau ada orang. Uh, kamu menikah tapi ada misalnya perselingkuhan, itu oh. bukan suatu aib gitu. <laughs> itu ya kayak, oh misalnya selingkuh, oh hmm. mungkin karena kurang waktu kali sama-sama pasangan gitu misalnya. Hmm. Tapi tidak melihat itu sebagai satu pelanggaran yang serius atau hmm. misalnya uh, minum. Sampai mabuk ya, dalam artian ya, itu sesuatu yang biasa, atau misalnya praktek-praktek uh, uh, suap menyuap, bahkan di dalam gereja, di dalam kegiatan gereja, di dalam uh, kantor itu biasa gitu loh. Jadi, misalnya mau cari dana buat kegiatan gereja, tapi menggunakan praktik suap bisa, <laughs> tapi hmm. ya itu uh, kayak... Itu yang maksud aku, kayak memang relasi itu penting, cuman dari pengalaman aku tuh sangat-sangat berbahaya sih, ketika gak ada dasarnya dulu gitu. Mungkin better dasarnya kuat dulu, lalu move to uh, relational, sehingga relational yang terjalin tuh yang ada batas yang terarah dibanding kita kuat relational dulu, tapi nggak ada dasar yang kuat gitu Ta tapi kalau pertanyaannya gini bahwa suap itu salah bahwa uh, selingkuh itu salah itu bukannya udah berpuluh-puluh tahun diajarkan tapi nggak working bahwa benar salahnya itu kan nggak perlu diperdebatkan dan nggak perlu didiskusikan gitu ya jadi secara hmm. kognitif jelas Cuman kok di komunitas nggak nggak dihidupkan ya itu kalau mau ngingat bukunya Pak Yakub lagi dia sering bertanya itu ya kenapa itu powerless itu keagamaan hmm. itu ya Nah kalau kalau misalnya jawabannya adalah ya karena nggak memikirkan soal relasi sih Coba kalau orang itu disuap apa yang terjadi dengan relasi-relasi kita Eh ya. uh, coba hmm. kalau orang itu selingkuh uh, Gimana mencintai sesama itu jadi seperti apa gitu misalnya nah apa apa sebenarnya karena kita mengabaikan itu makanya seluruh ajaran-ajaran yang jelas itu nggak working bisa gitu nggak Cuma teman-teman mungkin ada tambahan yang psikolog psikolog nih Otaknya kayak lagi ini loading gitu <laughs> Jadi kalau kalau misalnya kedewasaan rohani itu memang aspeknya relasional ya. Artinya kalau kita gagal menghidupi ya mungkin karena secara relasional kita tuh gagal kali. Kalau kita relasionalnya lebih lebih dewasa ya, lebih harmonis ya. Jangan-jangan memang nanti kebutuhan untuk selingkuh atau kebutuhan untuk menyuap atau kebutuhan untuk apa itu jadi bisa turun juga nggak sih gitu ya uh, itu ya kalau kita mau berteori gambarannya mungkinkah seperti itu? Gitu. Atau pak, apa, apa jangan-jangan mungkin kita berrelasi dengan orang yang salah? Ayo, iya kan? <kelah> ya kan, misalnya, maksudnya bukan orang misalnya kita sama keluarga kita, tapi mungkin keluarga kita atau misalnya orang lain berrelasi dengan kita, tapi kita sendiri tidak punya fondasi yang benar, itu kan jadi yeah. ya, ya kalau misalnya dia relasional, ya berarti salah satu faktornya juga sama si orang itu sih kayaknya subjeknya itu dengan siapa dia berrelasi. Ya yeah, jadi yang yang dikatakan teori Bowen itu ya tentang uh, relationality itu ya bahwa kalau orang itu dewasa ya katakanlah dia bergaul dengan orang yang salah ya tapi hmm itu dia bisa tahu jaraknya gitu ya bahwa itu tuh dia itu bukan kita sehingga kita tuh nggak nggak bisa larut gitu aja gitu kalau di pressure dengan orang dekat gitu atau sebaliknya kita nggak nggak akan bereaksi begitu aja jadi seluruh apa behavior kita cuma reaksional terhadap dia gitu misalnya uh, itu artinya secara emosional kita nggak dewasa gitu nah Mau bergaulnya sama siapa aja kalau kita bisa maintaining identity kita seperti itu ya uh, mungkin itulah gitu kedewasaan spiritual gitu orang-orang yang berusaha menggabungkan teori Bowen dengan kedewasaan rohani itu berpikirnya kayak gitu. Nah tinggal bayangan seperti itu masuk akal atau enggak uh, di paper itu yang kita telusuri cuman efeknya terhadap kepuasan hidup sama kecemasan tampaknya masuk akal ya tapi kan aspek kehidupan banyak ya. Apakah teori itu bisa working atau enggak gitu kurang lebih? Kalau menurut saya ini sih Pak, kalau um, kalau yang saya pelajari itu kan memang bahwa itu kasih ini kasih scale gitu of differentiation. Hmm. Um, ada level-levelnya jadi kayak dari very poor differentiated people sampai Very well differentiated people kan. Mm. Nah kalau lihat dari kriteria dan dari tadi kan apa um, dimensi dimensinya, memang sebenarnya um, waktu itu apa ya. Jadi dari Bowen sendiri kalau misalnya orang itu dengan level of differentiation selfnya itu um, well at, at least well differentiated ya, Dia itu um, dalam tanda kutip dewasa juga untuk memilih komunitas sebenarnya. Hmm. Dan Kayak tadi Pak Ihan juga bilang dia itu tahu kapan dia itu um, dia tahu bahwa dia itu tidak terdefinisikan oleh komunitas ini dia juga enggak maksudnya dia juga bisa berdiri sendiri gitu kan nah cuman memang akan nah ini juga tadi saya sempat pikir sih berarti kalau misalnya orang yang poor mungkin bisa aja terlihat bertumbuh dalam komunitas. Kalau beragama gitu maksudnya ya beragama. Bisa, bisa banget Tapi ketika dia Nah akan dibuktikan ketika Dia tidak lagi bersama dengan orang-orang ini hmm. gitu. Jadi nah, seolah-olah keagamannya hasil dari peer pressure gitu ya Betul, karena hmm. orang, orang yang very poor Atau at least poor differentiated ini Dia itu dalam tanda kutip nggak otonomi kan sebenarnya gitu Dia merasa ya dia merasa happy Balik lagi ya Teori war itu kan kalau dia tidak terdiferensiasi, berarti kan emosinya lebih besar dari rasional, dari logikan. Jadi kalau misalnya emosinya itu lebih mendominasi, jadi misalnya kayak ke gereja atau kayak melakukan ke komsel gitu cuman gara-gara dia merasa happy. Nah, itu perlu dipertanyakan apakah dia itu benar-benar bertumbuh atau sedang happy aja gitu ada dalam komunitas. Bagaimana kalau nanti dia pindah komunitas yang lain. Bagaimana kalau teman-teman yang di sini itu udah enggak di gereja itu lagi misalnya. Nah, itu yang akan akan kesulitan juga mungkin buat dia dan bisa bisa aja jadi enggak bertumbuh lagi gitu. Nah, itu juga. Jadi kayak misalnya jadi kalau misalnya dia memang sangat ini ya, sangat enmesh relationship-nya atau dia sendiri tidak bisa mendeferensiasikan dirinya sendiri gitu misalnya kayak oh, aku bisa tetap bertumbuh kok. Gitu, walaupun aku beda komunitas, oh, aku bisa bertumbuh kok dengan saat teduh aku juga. Walaupun ya, memang aku butuh tetap komunitas seperti ini untuk maintaining apa segala macam. Nah, itu sih, maintaining identity itu satu komponen yang penting, sih, Pak. Ya, kayaknya ya, kalau menurut saya, ya, dalam berelasi di dalam komunitas rohani juga gitu ya. Jadi, masuk akal ya. Jadi, kalau tadi keluhannya Bu Bella, mungkin apa? oh itu karena salah bergaul tapi artinya orang yang terdiferensiasi baik dia bisa mengelola pergaulannya dia juga even gitu ya dan dan apa ya kalau mau dibilang jadi permisif ya apa Yesus nggak permisif gitu ya wanita yang ketangkap berzinah diampuni gitu misalnya ya. terus dia minum minum ya sama pemungut cukai gitu misalnya tapi ya karena tampaknya bisa mendiferensiasi diri gitu ya artinya di lingkungan itu nggak nggak larut tapi terus bisa menggarami gitu ya nah itu kan tampaknya butuh maturity tertentu ya jadi tampaknya masuk akal ya teori-teorinya ya tampaknya ya. ada kelemahan nggak teori semacam itu atau kalau mau membina kerohanian yang semacam itu kesulitannya di mana ya? atau bisa dibina nggak ya jangan jangan ini ya untung-untungan aja ya saya dari keluarga yang kebetulan harmonis papi maminya terus saya jadi terdiferensiasi baik terus kalau nggak, ya udah nasib hidup gitu ya terus saya agak kacau gitu terus gimana gitu yang psikologi nih nggak juga sih pak kalau saya sih uh tetap uh, harusnya pasti masih bisa ya tetap ada jalan uh, kemarin itu kan saya skripsinya kan attachment ya nah itu tuh ternyata di refleksinya itu uh, di UPH harus ada refleksi attachment dengan uh, Tuhan gitu uh, hmm. tapi attachment itu sendiri uh, awalnya kan dibilang kepribadian gitu ya jadi kayak sesuatu yang susah berubah tapi sebenarnya bisa berubah gitu nah gimana cara berubahnya adalah uh, jadi attachment itu kan terbentuk dari sesuatu perilaku yang konsisten antara dia dengan uh, pengasuhnya. Nah, ketika dia besar, itu bisa berubah. Ketika misalnya dia masuk ke komunitas, dan komunitas itu uh, menunjukkan perilaku yang berbeda secara konsisten ke dia. Nah, dia bisa uh, attachment-nya itu bisa berubah, tapi memang attachment ini itu uh, beda-beda gitu. Misalnya, attachment saya dengan Ekin, tentunya beda dengan attachment saya dengan Pak Ihan gitu. Jadi, misalnya. Uh, tapi, attachment awal dengan orang tua, dengan pengasuh itu, adalah attachment yang akan, misalnya, saya baru kenalan sama Rachel. Uh, attachment dengan orang tua saya, uh, anxiety. Saya dengan Rachel, awal-awalnya akan anxiety juga, gitu. Tapi karena Rachel terus menunjukkan perhatian, uh, kebaikan, mau mendukung, lama-lama jadi secure, gitu. Hmm. Jadi, uh, saya tet tetap yakin pasti bisa sih gitu dan waktu saya kerja itu saya ingat ada satu uh, dia guru biologi ya pokoknya ipa gitu uh, dia salah satu uh, ibu yang menurut saya sangat wise ya dan dia bilang ke ada satu konselor gitu udah agak tua dan konselor itu ada sempat bilang kayak anak itu anak ini tuh udah nakal nggak bisa lagi ditolong dan lain-lain terus ibu itu datang ke saya dia bilang gini uh, maaf ya saya tahu miss juga konselor tapi menurut saya untuk seorang konselor bicara begitu agak kurang pantas karena siapa lagi yang bisa berharap eh, siapa lagi yang mau berharap kalau bukan kita gitu kayak maksudnya anak ini juga sebenarnya udah putus harapan jadi kita harusnya nggak boleh putus harapan jadi kalau pertanyaannya apakah uh, tidak ada gitu sebenarnya pasti ada cuman mungkin susah ya dan butuh orang lain yang punya kesabaran yang tinggi untuk Mendeni orang-orang kayak gini gitu karena kan perilaku mereka juga pasti cenderung tidak apa ya kurang adaptif lah gitu iya gitu sih ya, balik ke ketahanan komunitas di dalam menghadapi orang seperti ini iya ya, jadi penyakitnya di relasi, tapi relasi itu juga yang punya potensi menyembuhkan, gitu ya? iya benar Ya, jadi kuncinya menemukan relasi-relasi yang menyembuhkan itu, ya, termasuk dengan Tuhan, ya. Hmm. Ya berarti kita bisa ag jadi agen-agen relasi yang sehat itu ya kalau kalau kita cukup sehat ya <laughs> bisa ada apa relasi yang kita tawarkan kalau kita nggak cukup sehat kita cari orang-orang yang sehat ya supaya bisa menyembuhkan kita juga gitu ya ya kali gitu ya hmm. temani kita. Iya. Hmm. Yeah. Itu why Bowen kasih teknik terapinya kan sebenarnya. Nah, teknik terapinya gimana? ya Gimana? Ya? Oh, uh, kalau Bowen itu kan sebenarnya dia nggak yang kayak, walaupun dia konsep utamanya adalah family system, sebenarnya nggak juga harus satu keluarga gitu datang ini ya. Tapi uh, dia bilang kalau misalnya terapis itu punya um, value yang sama seperti dia, dia itu sebenarnya bisa mengkonsep aktualisasikan apa sih yang sebenarnya terjadi kepada orang ini dengan melihat family apa ya dengan membayangkan family system itu seperti apa gitu bagaimanapun kita akan balik lagi ke root itu kan sebenarnya nah jadi kalau dia itu sendiri kan memang eh, yang pertama harus pakai ini pak apa namanya itu genogram nggak harus sih cuman biasanya genogram itu akan sangat sangat membantu terapis itu untuk tahu Um, Pola-pola Kalau boleh itu memang Balik lagi ke pattern Pola itu pasti akan terulang Gitu Kalau dia anxious Itu pasti ada polanya Gitu Enggak mungkin Cuma karena ada satu event Terus dia langsung anxious Enggak Pasti itu dari kecil Udah ada satu pola Yang terus-menerus Diulang gitu Nah Itu Jadi memang harus ada Di situ Terus juga Tapi ini Soalnya kan lebih ke Ini ya Pak Lebih ke lebih ke family banget cuman yang kedua ya dia kasih ini juga di triangling jadi biasanya kalau kita di keluarga itu kan um, misalnya um, mama kita tuh lagi konflik sama adik kita misalnya misalnya kita diseret. Kita, iya kita tuh diseretkan kayak eh kamu bantuin dong tuh lihat si adik segini ini. coba tegur mama udah nggak bisa tegur lagi lah gitu kan nah biasanya kita akan terjebak dalam triang uh, triangling itu dan jadinya kayak jadi masuk gitu kepada kepada konflik mereka padahal sebenarnya kita bisa menolong tanpa harus masuk ke situ jadi kayak membiarkan mama dan adik kita untuk selesain sendiri tanpa kita gitu kan nah itu yang perlu dilakukan nah jadi ada juga namanya di triangling jadi itu dilatih gitu ya jadi soalnya kalau di terapi apalagi kayak misalnya di couple biasanya tuh couple itu juga ternyata ada hal-hal yang mereka tuh susah untuk komunikasikan ke pasangannya. Nah, terungkap sih sebenarnya di sesi gitu ya. Nah, cuman biasanya misalnya si istri kayak, bener kan Bu, kalau aku tuh kayak gini, dia kan yang salah. Nah, itu kan saya satu momen di mana si klien ini pengen kita terikut kepada konflik mereka. Nah, kalau Bowen bilang nggak boleh, nggak bisa kayak gitu. Kita harus mundur, jadi walaupun kita ada di situ kita perlu bilang oke okay, apa yang ibu harapin coba langsung dikomunikasikan ke bapak gitu. Jadi kita nggak perlu ini gitu. Jadi kita cuma bisa mendorong terus juga eye position itu mirip-mirip. Tapi ada juga yang memproses sih memproses apa yang sebenarnya menjadi reaktif kan tadi ada emotional reactivity ya. Hmm. Nah itu proses emosinya supaya bisa dikomunikasikan dengan lebih tepat dan supaya ya balik lagi differentiation of bisa meningkat gitu meningkat itu kan berarti lebih sehat ya itu sih itu kalau dalam konteks terapi klinis si terapisnya memang bisa ya intervensi kayak gitu karena memang orangnya datang ke terapis itu untuk uh, tujuan itu ya tapi kalau misalnya di dalam kehidupan kita di komunitas keagamaan gitu misalnya kelompok tubuh bersama atau apa apa ada yang bisa dipraktekin gitu di dalam pertemanan gitu ini biasanya akan terjadi kalau kita tuh jadi leader. <laughs> Ini kan pernah jadi basic leader ya semuanya ya. Oh, di basic itu ya. Tapi gimana prakteknya ya, kurang lebih ya? Biasanya, uh, mungkin yang biasanya tuh di-triangling ya. Hmm, biasanya kalau di -triangling. Uh, biasanya kan kita tuh kayaknya Um, kalau misalnya ada orang lain yang curhat ke kita, gitu terus kayaknya udah mulai menyeret-nyeret kita, gitu. Ya. Apalagi orang yang sedang diomongin itu dekat sama kita juga, gitu ya. Nah, itu sangat membutuhkan emosional autonomi sih ya, <laughs> karena kalau enggak itu somehow tanpa kita sadari akan mempengaruhi relasi kita dengan orang lain yang sedang dibicarakan itu. Atau ada keinginan, um, begini, kayak ada keinginan untuk, ya udah deh, gue bantu supaya lu selesai masalahnya. Jadi kayak ada mediasi. Kalau menurut Bowen sebenarnya itu jangan gitu. Biarkan dua orang yang berkonflik ini menyelesaikan masalah mereka. Gitu. Gak perlu ada kita. Cuman ini yang tadi juga jadi pertanyaan saya, Pak. Kan biasanya kalau ke kalau di konteks komunitas itu kan biasanya kita kalau udah udah lapor ke pembina itu kan berarti kayak crying for help banget untuk pembina tuh atasi iya gitu. Nah, tapi kalau menurut uh, teori diferensiasi of self ini, si pembina ini juga perlu tahu dan sadar bahwa ini tuh bukan masalah dia dan dia tidak bertanggung jawab untuk menyelesaikan masalah mereka. Dia cuma bisa mendorong supaya orang yang cerita ke dia ini untuk menyelesaikan masalah dia gitu. Nah, mungkin itu juga jadi kayak di gereja tuh suka ada istilah favoritism ya. Nah, itu yang jadi kalau mungkin kalau buat kita penting ya jadinya untuk ada differentiation eh, ini supaya kita tahu kapan seharusnya kita eh, ada, maksudnya ada di tengah-tengah komunitas tanpa harus ada eksklusivitasnya terus sendiri gitu. Nah, itu juga ternyata nggak sehat gitu ya. Itu sih kayak kok yang saya pikirkan ini mungkin jangan ada di triangling atau kita tuh ada di tengah-tengah orang yang lagi berkonflik dan kita berusaha menyelesaikan masalah mereka. Tapi harusnya kalau ada konflik mereka yang menyelesaikan masalah mereka. Tapi nggak tahu sih Pak apakah itu possible kalau misalnya posisi kita sebagai leader atau sebagai hamba Tuhan gitu. Harusnya kalau apa? kalau leadernya diferensiasinya baik, dia dia bisa tahan diri juga kali ya. Dia, kalau enggak kan dia keseret terus tahu-tahu ntar gerejanya terus terpaksa memihak terus tahu-tahu pecah ya biasanya kan kita mengamatinya gitu ya. Tahu-tahu nanti gerejanya berantem, ada kubus ini dan kubus itu terus pecah gitu. Uh, jadi efeknya bisa ke komunitasnya nanti berantakan sih kalau terlalu banyak orang yang diferensiasi dirinya kurang bagus ya. Iya betul. Padahal sebenarnya kalau satu komunitas itu level of differentiation-nya udah lebih baik ya itu sebenarnya dalam tanda kutip bisa menular, Iya. Yeah. Nah, gitu. Karena orang yang diferensiasinya rendah ini kan akan lihat, ih kok dia bisa ya say no misalnya, ih kok dia bisa ya enggak mengambil pelayanan itu, gitu. Ih kok bisa ya dia mengungkapkan kemarahan dia, gitu kan. Kalau kita kayak kok kalau aku kayaknya nggak bisa ntar yang ada malah apa gitu takut. Nah. Biasanya sebenarnya harusnya membantu. Cuman kalau misalnya di situ mayoritas level of differentiation-nya rendah. Ya, yeah, jadi banyak PR ya. Iya. <laughs> Makanya pacaran juga agak penting ya. Karena itu tempat latihannya juga kali ya. <laughs> kalau pacarannya sesama psikolog mungkin agak enak ya. Karena jadi ngomong-ngomong konsep-konsep gitu cepet ya. Tapi kalau enggak jadi harus agak belajar ya baiklah ah. ya tapi ya itu tadi ya Bu Iren bilang jangan pesimis ya harusnya di dalam relasi-relasi itu kalau sehat nanti bisa menular dan saling menyembuhkan juga sih ya itu yang kita ya ini udah satu setengah jam nih thank you buat ibu-ibu yang udah bergabung. Uh, yang belum komentar siapa ya? Bu Yeti komentar dong, nutup kita. Aduh, saya mau ngomong tapi <laughs> lagi batuk. Eh, sehat nggak Bu? Sakit ya? Batuk, batuknya parah banget Pak. Ini radang terus, ini sih udah 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 ke hidung sih. Oh, tapi nggak okay. nggak berasa badan remuk sama sakit kepala gitu nggak? sakit kepala iya kalau batuk tapi badan sih enggak badan enggak Oh iya, kalau parah banget nggak usah masuk kerja bu. iya <laughs> pak hmm. masih bisa kok masih bisa <laughs> Oh iya, so soalnya lagi banyak yang covid juga sih daripada antar remuknya berhari-hari mendingan istirahat dulu. iya <laughs> kayaknya lagi banyak juga yang mengalami gejala yang sama dengan saya Iya <laughs> ya. ya. Hmm. <laughs> tuh kan batuk iya ya, wow. jadi nanti saya menjadi pendengar setia dulu ya ya baiklah oke ini recordingnya saya matiin ya